Tim dari Lelet FC. Bang CR. Open Cup 2022 jadi sponsori oleh Darion Armen 7 dan juga AMY Group, AMY Express, salah satu perusahaan terbesar di Kota Bekasi yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang baik dari tim dari Qatar Taruna Ciketing Urik. Ada juga HNY Apparel Jersey, Devan Apparel Jersey, jersinya para juara dan juga komunitas Jumat Berbagi. Sementara pemirsa, lagi-lagi saya informasikan bagi teman-teman yang sudah kehabisan paketan HP-nya ataupun tidak mempunyai paketan, Anda bisa langsung menuju ke gerai IM3 yang ada di sebelah Pal Bawang sebelah timur. Baik pemirsa, sambil kita menunggu jalan pertandingan kick off babak pertama, inilah starting line up dari kedua kesebelasan. Sementara yang bukan jersey kebanggaan mereka yaitu putih berkombinasi hitam adalah Taruna Ciketing Unik, penjaga gawang Kusno dengan nomor punggung 03, Endang dengan nomor punggung 2L, Janabi dengan nomor punggung 5, Ibrahim Haji dengan nomor punggung 10, Abdullah dengan nomor punggung 8, Raya dengan nomor punggung 4, dengan nomor punggung 9. Adapun pemain yang diberikan tamu cadangan, Rengkul, Irfan, Aiman dan juga Saragi Mitra Sepak Bola. Itulah starting line up dari kedua tim yang diturunkan di bagian pertama Anim Sanjaya dan juga ketua LPM Bapak Salim Sabdin Esing atau Lelet yang akan kembali mandi lebih dahulu dari turnamen atau di ruang Yon Armen 7105 GM. Sementara memang pemirsa, kita kalau ada tarik El Janabi dan juga Ibrahim Haji, ini tentunya yang sangat menarik pemirsa. Dua pemain asing mencoba memperkuat barisan daripada Lelet FC. Sementara menjaga gawang Ega nampaknya yang dipercayakan oleh Coach Koko dan juga Camat Ucuy sebagai pertahanan terakhir, di mana juga Taruna tim lewat Coach Ajin Sanjaya ketua LPM dan mempercayakan Endang sebagai penjaga, sama-sama menurunkan kekuatan penuh pada sore hari ini. Namun kembali saya katakan, apakah Dewi Fortuna berpihak pada Taruna Ciketing Unik atau kepada Lelet FC? Ya, sementara pemirsa, kapten kesebelasan nampaknya dari Taruna dipercayakan kepada Tanjung. Sementara dari kubu Lelet yaitu Sobari, pemain bernama kubu. Ya, sementara pemirsa, nampaknya Lelet FC menyerang ke arah timur, sementara Taruna Cikuni menyerang ke arah barat. Dan menjadikan dia langsung saja kami mengajak Anda gabung menyaksikan mulai pertandingan 3 menit babak yang pertama antara Taruna Cikuni versus Lelet FC. Kami ucapkan selamat menyaksikan.
Ya, sementara kita ada Ibrahim Haji dan juga El Jarabi rupanya berada di sektor teman. El Jarabi berhasil mengambil gantung angkat bola ke mulut gawang kali ini. Bolanya masih saja yang tadi juga dikuasai oleh penjam Endang. Masih Endang berikan bola terusuk sebelah kiri. Di sana ada Tony mencoba mencari teman. Arah bisa ke kanan pemirsa. Masih pemain berombong empat dan Tony masih Doni mencari. Oh, nomor 14 yang dikira tanjung-tanjung sabarkan bola sudah. Angkat naik dari situ. Dua pun terjadi. Datang dan jangkau melalui kaki Adi Parah. Masih Adi Parah. Dua. Lagi-lagi kita tambah hajar mereka sebuah lemparan adalah bagi anak-anak Tarun Nasi Ubin Kuni. Mencoba saya berikan kembali tujuh pergerakan dilakukan oleh seorang Andi Bangko. Angkat bola ke muka dia. Datang membantu sementara di sana Rahman. Ada Rahim di belakang. Lagi-lagi nampaknya salah pekerjaan terjadi. Dua pemain dari sekelat. Lakwa datang maksudnya. Angkat bola dari Akka di belakang Rahman. Ada Randy mencoba. Pelanggaran sementara dilakukan tadi oleh pemain bernama Bill Etika. Supaya dari kebebasan para Yusuf Wasnu terhadap salah satu pemain dari Lelet FC mengakibatkan sebuah tendangan bebas saja berikan sudah jauh ke depan Abdul Rahman angkat bola ke kanan namun bola dipotong melalui kaki pemain Adoni dari angkat lagi dia kerjasama pemuka arahkan kepada Rahim masih Rahim mencoba gagal lagi bola dikasih pemain dari Lelet FC mencari teman dia menilai bola bahwa sesuai nampaknya angkat sudah pada Ibrahim Haji gagal lagi potong lagi bola melalui kaki Captain ke sebelasan pendeknya bola pada Andi Bagol dihulikan badannya ke belakang pada Tanjung dorong lagi bola pada Andi Bagol masih Andi Bagol kuasai bola masih Andi Bagol bola ke sudah dia kerjasama Pak Tugas dengan seorang Pak masih akan bahaya pemeriksaan ada sebuah bengkak gawang Arif Tugila terhadap penjaga gawang Ega kali ini itu tenang nampaknya Ega pemirsa di pertandingan sore hari ini berikan pendek saja dia pada pemain Abdul Rahman dan Kanan yang dituju di sana ada seorang orang Tobari namanya masih kembali dikuasai oleh tarik Al-Hajjah masih tarik berikan lagi-lagi ke depan dia angkat lagi Tobari tarik dorong lagi bola ada sebuah suasana mencoba dibayar-bayar terus diikuti dia terjadi dorong-mendorong pun terjadi pemirsa sambil saya ada dua Al-Jahnabi umpan bola maksudnya tidak ada teman tadi yang dilakukan Al-Jahnabi jika kembali kita saksikan bola dikuasai semuanya oleh penjaga dan mencoba menilai dia siapakah yang diberikan kali ini masih mencoba mencari teman ayunkan kaki kanan tinggi datangnya bola lempar bebas semua kepada pemain bola sudah berat Rahim baik lagi bola pada Andi Bagol jenderal lapangan diganggu pada El Janabi masih bagus tumpas langsung dia Andi Bagol lepas lagi di Joy ada Ibrahim lempar ke mana pemirsa terjadi di nomor 17 sebentar raya tadi nampaknya Raya atau lagi bola dikasih pemain-pemain di depan gol juga ke Indonesia itu satu atau angkat bola ke kiri ada di sana nampaknya bola Sandi dulu pasti Sandi dulu Sandi dulu saja dia terjadi dan Arif juga bola kembali dikit lagi dia datang lagi Arif juga dia bola ke belakang tadi kali dulu gagal lagi bola dicuri nampaknya dipanjang oleh pemain Adila masih Adila mencoba bola bola Ibrahim Haji maksudnya sementara bola masih patah di kaki Tanjung angkat lagi dua terjadi ada di sana Ibrahim Haji masih Ibrahim Haji menari-nari kenapa Ibrahim Haji ada sebuah pakuan atau gaipan tadi dilakukan pemain-pemain dari kesebelasan Taruna Sikrin Urik terhadap Ibrahim Haji hingga tendangan bebas kali ini tarik Al-Jarabi mencoba mengambil bola berikan pendek saja dia dari sektor sebelah kanan bola serangan mencoba dia hasil bahaya liar ada Andi Bagol serangan dari Andi Bagol Sandi Mule kembali ke belakang dia arahkan dari tujuh bukan jauh ke kanan kepada Bagol yang dituju sementara pendek ada Rahman
berhasilkan dia Ahmadi. Rahman sendiri namun tidak berhasil menguasai bolongan baik. Dia hanya melakukan sebuah lemparan ke dalam bagi Abdul Lahan Ece. Rakyat sementara pemain dia muda, pemain kumpulan dan pelabungan bola dan kali mencoba keberuntungannya berjaya memperkuat Lahan Ece untuk merebut tiket ke babak semi final tentunya. Namun belum berhasil kerjasamanya antara Ibrahim Haji dan ada Tarik El Janabi pemirsa. Mali di sana, pemain Bonda Blok, Adi Parwa, kuasai bola Adi Parwa pada Andi Dago, dorongan tadi terlihat jelas dilakukan oleh salah satu pemain yaitu Sobari namanya pemirsa terhadap Andi Dago. Tendangan bebas saja, inilah Tanjung, pemain captain ketiga naga wingback kanan yang dipercaya oleh Coach Adi Sanjaya dan juga ketua LPM Bapak Salim Tamuni. Andi Dago menguasai bola, Andi Dago mencari tendangan ke pelarakan bola terus sebelah kiri gawang jauh bawah dari, namun lagi-lagi Ega mampu menguasai bola dan menyelamatkan sebuah tendangan yang tidak begitu keras namun saja oleh Bang Adi Dago yang belum mampu merubah kedudukan. Sementara masih imbang 0-0. Dan tadi mencoba mengawal bola namun gagal lagi kita saksikan di sana. Nampaknya pemain nomor 10, Ibrahim, atau siapa? Kita lihat mencoba, taruh bola ke belakang. Masih Arif juga. Datang Al Jamaldi membantu. Gagal lagi, masih mampu berhasil dicuri tadi. Lali kaki pemain Rocky nampaknya. Angkat bola ke depan. Potong lagi bola, satu saja oleh Doni. Lalu sebuah tundulan. Lemparan ke dalam, Susuga arahkan jauh bola ke depan, Bartoni dibangkit, masih patah lagi Andi Dago, masih Andi Dago, dorong bola ke tengah, dorongan Bra Rohman, Rohman melebar ke kiri, di sana masih ada seorang Adi Parwa, masih Adi Parwa, oh gagal lagi, Ibrahim Haji, Ibrahim Haji, dahulu tadi kita tampaknya Sandi Bule di saat ada sebuah rupa yang dilakukan namun terlihat di sisi wasit posisi Sandi Bule sudah berada di lebih dulu di belakang pemain-pemain Lelem FC. Tarik jangan enggak usah takut fokus juga Arif kedua Abdullah angkat lagi bola mencoba lari cepat Abdullah takut bola kepikiran dia masih ada Doni di sana mengamankan bola mengambil keuntungan tentunya sedangkan dia sodorkan lagi bola hasil angkat sudah ke tengah dorong lagi bola pada Sandi Bule Arif juga coba bertemu bola Adi Dago dorong bola dia tak bisa menemui bola sebesar kali bisa lagi mati tergesa-gesa dan terburu-buru nampaknya Firman tidak berani tenang karena kita lihat di sana ada satu pemain yaitu Rahim ataukah pemain bernama 10 Rahman pemirsa yang sudah berdiri tanpa terkawal tadi oleh pemain-pemain bertahan pemain belakang main jangkar daripada Lelet FC. Namun sayang sekali pemirsa sebuah tendangan yang belum on target yang berikan terjauh nampak jauh ke muka Aska arahkan ke dia yang dituju di sana pemain bernama Ari mencoba menguasai bola umpan tarik telat datang lagi dari sebelah kanan pertahanan tanda tujuh di guru datang lagi bola dua lagi ada tarik El Janabi belakang dia harapan sudah keluar mencoba bola kosong lagi jauh melompong dua bola sama menggunakan modal tubuh antara Arif juga Andi Bule Andi Patu untuk terkenal dia adalah habis namun sayang mati begitu kuda atau luka kegiatan Ega lihat percakapan bola lemparkan pendek saja kepada Abdul Rahman angkat bola jauh ke depan masuk ke raya kalah di udara kuasai sulap kali ini lalu pemain Adi Parwa berikan sudah sama pendek dia sudah hasil langsung angkat bola kotak penalti tidak ada teman dan tidak ada kawan nampak yang berdiri bebas sehingga bola kembali jatuh di pelukan penjaga gawang Ega.
dan pemirsa nampaknya berjalan dengan menunggulkan kejadian memanfaatkan luas lapangan yang berlihat di tiap lini seluruh pemain baik dari Tarima Cikcik Juni maupun LRT. Terburu-buru kita lihat pemirsa nampaknya nampaknya bahwa Ibrahim Haji tadi tidak ada rekan yang membantu. Tentunya ini pertandingan yang menarik pemirsa, dihuni oleh bintang-bintang sepak bola lokal pertama dari Ciketing Mudik. Di sana ada dua legion Ajun, ada Ibrahim Yidi Siting. Penyelamatan yang sangat-sangat brilian tadi dilakukan oleh penjaga ruang emas. Ada sebuah tendangan voli yang dilakukan pemain dari Leret mampu menepis dan lahirlah sebuah corner kick kali ini bagi Leret FC. Peluang terbuka ataupun sebuah peluang bagus kami bagi Leret FC untuk dapat mengoyak gawang Runas Cikgu Unit lewat sebuah corner kick. Kembali bola dihadap oleh Arif Al Jamabi Lorenzo. Beberapa pemain Malaysia juga ada atau Raya Abdul Matoli di depan. Oh, ada pendek saja kelihatan kali ini mencoba Sobari empatkan tendangan bahaya di situ. Dua tiga pemain-pemainnya wasai lagi nomor 20 9 9 1 ini angkat ke kotak penalti liar kali ini gagal lagi datang ada pemain Kurma Milania mencari bola baik pak dilakukan pemain Malaysia seperti itu dari kesebelasan Kembali kita Ibrahim Al-Hajim wasai bola kalinya Leret FC dari nomor 3 di Janelo angkat langsung bola ke tengah kontrol bagus ada Ibrahim Haji pasin lagi melebar dia oh gagal lagi bola ke kita ini dari nomor Sugi angkat lagi melebar ke tengah bola ke tengah dari kedua sama dipotong kali ini oleh pemain pemain angkat juga umpan yang salah tadi kontrol bagus tapi nomor Rahim bola kita ke atas sebuah tendangan yang sangat-sangat sulit tadi memulai titik pemasak di
kembali menjadi dewa penyelamat atau malaikat penyelamat dari kesebelasan Lelet RT. Yuk kita nantikan sementara pertanyaan terus berjalan bagaimanakah para pemain kembali ke bola tadi bergerak sejak ini begitu hidup dan sejak pemain banget begitu on fire begitu mobil inilah raya berbeza pemain muda yang dimiliki oleh Indonesia. Ngapung. Iya, ayo. Mencoba mencuci bola, namun bola tadi nampaknya agak-agak bagaimana gitu. Sehingga bola tidak dapat diamankan dan baik dan sehingga akhirnya hanya melahirkan kick saja bagi Jumbo Taruna Cikgu lewat Prof. Adinsan Jaya yang didukung oleh Ketua LPM Kelurahan Cikgu Ngudik Bapak Salim Sambudin Pemirsa. Ya, nanti kesini bola ke belakang lagi-lagi kita dari sana anggap lagi maksudnya masih ada pemain yang atasnya mencoba menguasai buat semua atau ke kiri ambil alih seorang pemain hasil ada Tony bandek saja dia turunnya ke belakang Rahim ada Rahman sementara di kiri setengah di kali ini arahkan kepada hasil masih melebar lagi-lagi bahaya bola dipotong masih dapat dikuasai Adi Parwa kerjasama lagi dia ke belakang kepada Tanjung berikan bola jauh ke depan masih terjadi ada Rahim sementara kembali boleh ke belakang kuatnya boleh sedang baik dapat lagi boleh ke tengah coba-coba oleh Sawari Sawari melebar ke kiri begitu pada Randy angkat bola pada tarik Aljan Nabi masih tarik Aljan Nabi jadi menguasai bola pemirsa sepenuhnya dibangun serangan dari sisa kadar berusaha oleh Tarik masih lebih unik namun sementara kita pemirsa ada sebuah pelanggaran yang dilakukan pemain-pemain Taruna Cikgu Unik atas Tarik Aljan Nabi ataukah siapa atau Raya melainkan sebuah penangan bebas pemirsa hanya beberapa meter saja kami jerah dari Gang Siawang Endang. Apakah ini menjadi sebuah gol pembuka bagi Lelet FC pemirsa dalam rangka Billy Gali Open Cup 2022 yang dimainkan di Stadion Utama Santoso Agung John Armen 71. Wah, tiang. Aduh. Langsung oleh John Armen 7 dan juga HNY Group, HNY Expert. Salah satu perusahaan terbesar bidang jasa timnya yaitu jasa pengiriman barang baik luar maupun dalam negeri ada juga HMI Aparel Gersi dan Devan Aparel Gersi yang timnya juara. Ya kita nantikan kembali menguasai bola dan perlawanan pada sore hari ini mampu memecahkan kebuntuan masih deadlock kami kira. Kita sayang baik Taruna Cikgu Unik maupun Lelet lewat Prof. Adinsan Jaya LPM dan juga Koko dan Cabang Cikgu mengandalkan teknik tingkat tinggi pemirsa. Peser. Man to man marking terus dilakukan kami kira sehingga kesulitan bagi kedua tim ini untuk mampu robot era pertahanan. Namun ada beberapa peluang tadi mengalami dari Aljan Nabi ya kop gagah belum berdiri di belakang offside Cakep tuh kalau gol. Memang ada seorang Arif juga dan juga
nampaknya Randy ataukah Sawari di sana di saat ingin melepaskan ke pos lain. Ada dua gangguan pemain sehingga tendangannya pada posisi yang tidak ideal sehingga bola melambung tinggi di atas pintar gawang. Ega belum berubah papan skor sementara masih tetap 0-0. Memutuskan satu tiket ke babak semifinal Momentum sore hari ini. Ya, kita lihat saya mencoba menguasai bola, angkat lagi kepada Arif. Masih Arif juga pendek saja dia. Kotor-kotor Abdullah. Ada Patoni di depan. Angkat lagi dan jaga lagi. Sulit maju oleh pemain-pemain. Dari kesempatan tadi dari Andi Bagol. Masih Andi Bagol. Andi Bagol melebar dia kepada seorang Rohman atau Adi Parwa. Ada Firman yang dibantu. Dua terjadi lagi-lagi Arif juga diserang. Iwan Onwa. Bahkan masih berhasil sampai namun sayang sekali bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Tiga belajar sudah lapangan pertandingan. Arif keren. Yang cukup sempurna dari lawan hari itu juga pemirsa. Andi Bagol, kembali menguasai bola. Masih ada mencari ruang umpan crossing langsung bahwa ada Sandi Bule ini tunjuk. Namun bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak hanya melarikan sebuah gol saja pemirsa bagi kubu Lelet FC. Ya, kita lihat pemirsa melalui sebuah pandangan mata langsung bagaimana permainan yang diperagakan dilakukan oleh kedua tim. Sama-sama ingin menguasai babak pertama. Menembus, namun saya jalan kali mereka merangkul daerah pertahanan lawannya baik terhadap penduduk maupun Lelet FC gagal. Kandas di pertahanan kedua tim, baik dari tanda penduduk maupun Lelet FC pemirsa. Karena memang saya lihat belum ada ANY-nya di depan. Hehehe, belum ada HND-nya. Saya komentator. Mengguyur daripada kedua jadi kuning atau malah sebaliknya jadi kuning yang akan memandikan pemain Lelet. Gas tarik aja tadi angkat bola dengan Raya buat cabang lapangan pertahanan dari kali ini mencoba membongkar satu dua tiga pertahanan naik ke daerah pertahanan lawan di sana Bajana yang terjadi aduh lengket nampaknya di saat duel di udara dengan Ibrahim Haji. Ibrahim pun dimenangkan tadi oleh Endai penjaga gawang yang dipercayakan sebagai pertahanan terakhir tentunya oleh Chef Adin Sanjaya juga ketua LPM Bapak Salim Samsun. Ya, kembali lagi pemirsa boleh buat video kalau wow, ngapu. Kalau saja bola tadi tidak mobil, resiko sedikit pun. Tidak lagi-lagi melainkan sebuah lemparan ke dalam pemirsa. Kita lihat saja menyisakan beberapa menit saja kami kira waktu normal pemirsa pada sore hari ini. Mencoba ada Rama belakang ada Bago lalu ada Rahi masih Rahi dikali teman berkira bola jauh ke kanan angkat dia masih tarik lagi dalam kejadian pemirsa jauh masih mau tanjung masih tanjung dia dengan tarik Eldanani angkat lagi bola wow salah umpan sementara baik masih ada penjaga gawang Ega awal saja bola berikan pada Raya Ya, kita saksikan sementara pemirsa jalannya pertandingan dengan teknik tingkat dari kedua kesempatan diberi dipertontonkan oleh kepada pencinta sepak bola di mana kita lihat di layar kaca Anda seluruh tribun dari perasaan utama tanpa sabun ini terpenuhi hampir kapasitasnya dari tribun utara, timur, barat, bahkan selatan.
tarik aja lagi coba bawa bola tidak mau tarik bola yang berhasil apakah berhasil dia ada Raya datang membantu masih Raya jauh sudah mencapai ini yo dapat kali di sana masih ada acuannya datanya lawasnya dibayang bayang melalui begitu ini wah kena. Wah anjir. Inilah tarik Eljanabi pemirsa. Kita lihat nanti tarik Eljanabi. Mantan pemain Rans. Tarik Eljanabi. Coba di belakang ada Randy kita mengikuti di belakang datang aja hadir. Aduh. Salah pengertian dua pemain gagal mengasih Andika Paul. Akibat dengan bola. Dorong jauh bola ini. Tadi bola sakti bule. Bahaya bola jam. Sandi Bure. Dikutip tadi pemain Jatuh sama Sawari. Masih Sandi Bure. Sandi Bure dia. Sandi Gagol. Andi Gagol. Andi Gagol. Lihat sementara. Ada Rahim. Satu upaya pemain-pemain bagaimana skema serangan yang dibangun oleh seorang Sandi Bule. Sandi Bule berikan bola kepada Andi Bagol. Andi Bagol juga kepada Rahim. Di sana lagi dorong bola pasti terak Rahman. Namun sayang tendangannya pemirsa masih saja menyamping di sisi sebelah kanan Lelet Ego yang ditaruh kepada Ega. Belum berikan papan skor sementara. Dua. Raya. Dia terjadi dengan Adi Parwa. Andi Bagol. Andi Bule. Tapi dengan beradik Bagol mencoba pemirsa dua bola sejauh yang paling di sana. Masih sanggup. Andi Bagol. Andi Bagol. Lepas tendangan. Membentuk jauh. Lihat sementara. Ego. Kita lihat tanpa sama Andi Bagol. Tidak berani melakukan aspek tadi. Kepada rekan yang menjawab juga ada Sandi Bule. Dengan Rohman ataupun Rohim di sana. Namun memaksakan diri dari ruang yang sulit. Andi Bagol. Melesatkan suaminya bola berhasil di slot. Dan dikuasai oleh penjaga gawang Ega. Kita nantikan Arif juga. Masih Arif. Orang lagi bola ke depan. Maksudnya ke sektor banyak siaman. Ada Abdullah yang ditunjuk oleh Fatoni. Kita lihat sekali ini. Kerjasama Ibrahim Haji. Tarik Al-Jamali. Kemudian ada Raya pemirsa. Tiga pemain depan yang dipercayakan. Dari kubu Lelet melalui Bu Koko atau Camat Putri Mitra Sepak Dua Prasaking kedua Kors namanya Adi Sanjaya dan juga Ketua LPM Bapak Salim Santunin MA Mitra Sepak Bola. Apalagi peluang dia bisa sangat terlihat namun agak keras tadi maka tidak tenang Ibrahim Haji dalam memanfaatkan kedua peluang pemirsa kita lihat di layar televisi Anda tiga kali mencoba lambat lagi juga letakkan umpan bagaimana tadi dia pun harus turun rebutan terjadi di sana masih Raya atau dia menari-nari nampaknya sebuah serangan-serangan yang tidak berilis serangan mencoba memanfaatkan luasnya lapangan baik Taruna Tiketing Udi maupun Lelet FC untuk mendapatkan sebuah tiket ke babak semi final pemirsa di sore hari ini yang tidak jauh bisa menuju ke wari di sana bahaya bukan selama kembali tadi ada tanggung apa tak langsung hampir saja kita yang rumah kembali ke belakang masuk bapak dengan
Akhirnya mereka sendiri mencoba juga Randy, masih Randy, angkat dua kotak penalti, masih Ibrahim Haji, kita ada Rahim, masih Rahim, Rahim melambat dia kepada Rahman. Akbar ini memberikan umpan-umpan yang sangat baik. Cakap Nabi, masih Tari, namun bola dipotong, dikuasai sepenuhnya kali, pemain bernama dua, dua di sana yaitu Sugi, Sugi angkat lagi, jauh terlepas, bahaya kali ini dengan kabel lagi Rahman. Hingga lahirnya sebuah karir di Indonesia Baju Taruna Tiketi Mudi sore-sore hari ini. Kami kira ini bulan terakhir di babak yang pertama pemirsa bagi Taruna Tiketi Mudi. Kita lihat saja apakah ini berhasil dimanfaatkan menjadi sebuah wow. 1, 2, 3, 4 ada panggung bulat dari Tayu pun pemirsa, ada Adi Sabon sana, ada siapa pemain lapan sudah angkat bola ke gawang wow bahaya lagi nanti terjadi sama juga sama nama yang ancaman lapan prahara ini ciptakan umpan bola kembali masih berubah di sana sementara sebuah serangan balik ayo raya kantor raya terus Ibrahim Haji ya berakhir sudah di babak pertama skor 0-0 antara Pelet FC versus Qatar SB Sumur Batu. Kita melihat di babak yang kedua antara Taruna Tiketi versus Lalat FC yang dianggap jaringannya Open Cup 2022 yang disponsori oleh Daniel Arman Tugus dan juga HNW Group, HNW Express, HNW Aparel dan juga Dekan Aparel. Jangan kemana-mana, kami kembali setelah AYM 3 yang satu ini.